Pemirsa, sedikitnya 60 lapak di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor ludes terbakar pada sore tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian belum diketahui secara pasti. Apinya gede, Pak. Kobaran api di salah satu blok di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat membuat pedagang dan pengunjung Pasar Kemang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Menurut pedagang, awalnya hanya muncul kepulan asap dari ujung blok C17. Namun, dalam hitungan menit, api langsung membubung tinggi hingga melahap setengah bagian dari area blok C. Dekat tukangan sih ya, asap ngebul itu dekat lapangan. Ada yang bilang katanya mobil, ada yang bilang juga katanya rumah makan. Tahu faktornya apa lagi, udah. Meskipun telah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran, namun petugas damkar mengaku kewalahan. Sebabnya, material bahan lapak pedagang didominasi oleh bahan kayu yang mudah terbakar, serta sulitnya mendapat sumber air di sekitar lokasi pasar. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.